Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Terima kasih kerana terus setia bersama Panorama. Sekiranya anda mempunyai sebarang idea dan cadangan, sila layari alamat yang tertera. Sungai Lembing amat terkenal suatu ketika dahulu dengan perlombongan biji timah sehingga wujudnya penempatan orang Inggeris di kawasan ini. Kekuatan dan kemasyuran Sungai Lembing dengan aktiviti perlombongan ini telah menyebabkan ia digelar sebagai Eldorado Timur. Saksikan. Apabila dia orang bermalam di Kenau ni, dia orang telah bermimpi mengatakan di Sungai Lembing ada biji, mana ada hasil. Dia orang turun. Kedahulu dikenali sebagai Eldorado Timur. Ia terkenal dalam peta dunia kerana kaya dengan hasil buminya iaitu biji timah. Dan di sinilah terletaknya lombong biji timah yang terdalam di dunia. Kini Pekan Sungai Lembing kembali kepada era kemasyurannya sebagai tarikan pelancongan. Eldorado ni satu, dia buat satu apa ni, nama menunjukkan kekuatan. Ya, mana mungkin di zaman tu kekuatan ekonomi Sungai Lembing ni seolah-olah dia menjaga kekuatan ekonomi British. Oleh kerana belah pantai timur ni mungkin Sungai Lembing, sebab bukan pantai timur sajalah. Lombong yang ada buat tanah Sungai Lembing saja ada satu. Lombong kat Perak lain, dekat lain-lain, kat Selangor lain, di sini aja. Mana ada lombong di bawah tanah. Cuma yang ada kat luar negeri lah. Saya kira membuang emas apa semua kat luar negeri. Jadi oleh kerana kekuatan ekonomi Sungai Lembing tu, itu dinamakan Eldorado Timur. Masa tu memang hebatlah. Masa Pekan Sungai Lembing ni penuh dengan orang ramainya, penuh dengan apa ni kekuatan lah. Dari segi ada berkedai bebas cukai, ada kan. Jadi segi penampilan apa pun, kalau sudah pergi sok.
kerja saya sebagai driver lift atau panggil kemasalah sebagai shaft driver lah. Jadi menurunkan orang setiap pagi. Kan? Beratus-ratus orang turun. Dan juga kena berhati-hatilah. Sebab jika silap, kemalangan berlaku. Kan? Dan juga dalamnya terowong di Sungai Lembing ni, yang tempat alir sekarang di Pantai Betong tu, dalamnya 1,400 kaki. Tiap-tiap tangkat 100 kaki. Mana ada 14 tangkat. Kan? Dan cara ringkasnya pun saya nak cerita, terowong yang ada di bawah lombok tanah kita ni di Sungai Lembing ni, jika disambung-sambung, tidak kurang 400 ke 500 kilometer di bawah dia. Selain sampel biji timah, kad pekerja ini turut terdapat dalam koleksi Pak Tam. Kad ini penting bagi pekerja lombong kerana ia merekodkan jumlah bilangan hari bekerja dan gaji yang diperolehi bagi setiap pekerja. Siapa sangka pada zaman dahulu wanita turut bekerja di lombong biji timah? Menurut Pak Tam, walaupun tidak ramai, namun pekerja wanita di lombong tersebut mampu membuat kerja berat seperti mengangkat batu. Kad kedatangan pekerja ini menunjukkan pengurusan syarikat British pada waktu itu sememangnya tersusun dan sistematik. Kami sememangnya teruja melihat koleksi biji timah yang masih berada dalam keadaan baik. Di perkarangan rumah Pak Tam, turut dihiasi dengan alat mengangkut biji timah yang beliau temui dibuang di tepi sungai selepas zaman kejatuhan Pahang Consolidated Company Limited. Menurut beliau, bekerja di lombong pada ketika itu dikatakan mendapat gaji yang mewah. Namun, ia memerlukan tahap disiplin yang tinggi kerana jika tidak, ia akan mengundang padah. Pernah yang terjadi, satu mungkin satu kumpulan pekerja, dia apa ni, mungkin dia masa itu dia menurun barang. Syarat di Sungai Lembing ni pekerja, kalau turun barang, tak boleh turun benda lain dah. Kalau jurutera kita tahu, dia akan buang. Dia tak ada warning sebab disiplin penting kan. Jadi mungkin dia masa tu dia nak cepat, nak bersama. Jadi barang tu sudah ditikam ke kiri kanan. Kan? Yang kita turun, yang betul-betul kiri lift ni, kiri kanan dia batu. Kan? Itu saya kata awal tadi kita tak nak bergerak sangat. Jadi bila benda tu pecah, dia pun, bila benda tu dah kodok, dia pun tercampak keluar pada kiri shaft tadi kan. Jadi jatuhlah. Jadi hancurlah. Kawasan lombong warisan sejarah ini harus dipelihara untuk tatapan generasi akan datang. Lombong ini bakal mewarnai industri pelancongan Pahang, yang mana terowong yang digunakan untuk kegiatan melombong ini akan ditransformasikan untuk tatapan umum.
aktiviti yang dijalankan dalam Pulau Pahat ni? Ya, asalnya apa yang saya tahu kan, asalnya dia orang ni gunakan pahat untuk sikit-sikit lah. Pahat tu mungkin banyak-banyak ni lah kan. Dia kemudian dia ambil, tu dia proses untuk di luar. Tapi sebab dulu belum banyak tepi sungai untuk diproses kan. Jadi oleh kerana mungkin dulunya orang banyak kan punya ada orang Jawa kan. Lalu bila ramai dia lepas kerja, dia buat satu perkampungan di nama Kampung Kuala Pahat. Itu banyak asalnya banyak orang Jawa. Jadi ini banyak, apa yang saya tahu memang banyakkan orang Jawa lah yang kerja. Sebab saya kata tadi, kita balik tadi, tu kata lombong yang lama bertemu dekat tepi sungai. Kolong ini terletak berhampiran dengan sungai yang berfungsi sebagai tempat untuk mendulang bagi mengasingkan antara biji timah dan tanah. Yang itunya lalu yang sini lah. Dia bawa untuk ini. Cuba bayangkan betapa gigihnya para pelombong pada zaman dahulu yang kebanyakannya terdiri daripada orang Jawa. Mereka hanya menggunakan pahat untuk menghasilkan lubang sebesar ini dan mengeluarkan biji timah daripada dalam ini. Yang bezakan harga tiket tu? Harga tiket, mana harga tiket tu? Dia bawah sekali, bawah masa sekali. Tu 40 sen. Apa kualitik tu? Bangku panjang. Tak ada penanda lah. Okay, yang kedua, 60 sen ke 50 sen. Lim-lim-lim gitu kan. Ada kualitik panjang, ada penanda. Kualitik sama juga macam depan tapi ada penanda. Ketiga, dia panggil kelas satu. Itu saya kata 80 sen lah. Mungkin sebelum itu lagi murah lah kan. 80 sen, kosi satu-satu. Dia atur satu-satu. Yang belakang, kosi rotan. Ada tempat bulat tu untuk Mak Saleh lah, di CIA lah. Di show dia, banyakkannya belah petani orang luar lah. Orang 9 lebih ni, berjalan sekitar ni banyakkan 9. Satu ketika dahulu pernah menempatkan perkampungan Inggeris dan bangunan di sebelah kiri saya ini sebenarnya rumah kediaman pengurus besar syarikat lombong biji timah yang dikenali sebagai The European Bungalow kerana mempunyai ciri-ciri rumah di negara Eropah. Semasa Perang Dunia Kedua, bangunan ini telah digunakan sebagai markas tentera Jepun sehingga tahun 1945. Dan kini ia telah dinaik taraf, dijadikan sebagai Museum Sungai Lembing yang menempatkan tinggalan sejarah peralatan pelombongan biji timah. Kunjungan ke museum ini memberi peluang kepada kami melihat koleksi peralatan pelombongan yang pernah digunakan untuk melombong biji timah di bawah tanah. Selain pameran sampel batuan yang mengandungi biji timah, pengunjung juga dapat melihat koleksi batu mineral permata seperti berlian, opal, topaz dan lain-lain lagi. Keseluruhan konsep muzium ini menggunakan pelbagai media dan teknik pameran. Muzium yang memaparkan sejarah terperinci lombong Sungai Lembing ini dibuka untuk orang ramai dari jam 9 pagi hingga 6 petang dan bayaran masuk adalah percuma. Susun atur muzium ini adalah mengikut urutan kronologi sejarah, peristiwa serta artifak
bagi memudahkan para pelawat melihat, memahami dan menghayati setiap informasi yang dipamerkan sekaligus mengimba waktu kegemilangan yang mampu mengembalikan nostalgia Sungai Lembing. Terima kasih kerana terus setia bersama Panorama sehingga ke akhir rancangan. Sekali lagi, sila layari alamat yang tertera jika anda mempunyai sebarang komen. Semoga apa yang kami paparkan sebentar tadi dapat memberi informasi berguna kepada anda semua. Sehingga berjumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum.